Yo, halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Boy. Dan di video kali ini aku adalah Iron Man. Oke, kita bakal main game ini. Ya, sebetulnya game ini tuh udah cukup lama gitu ya. Cuman udah di update guys. Ada beberapa armor yang baru. Buset, Afif. Weh, keren kali. Bentar. Perasaan yang paling keren itu Loki gak sih? Nah, yang ini ya, yang harganya itu 100.000. Cuma di sini harus gacha ya guys ya. Dan Loki atau Wraith itu kemungkinannya cuma 5%, legendaris 10%. Ini tuh 100.000 guys sekali ngegacha. Ya udahlah, kita bakal cari duit dulu ya kan. Sekali kita bakal latihan nih, soalnya Teguh Boy baru pertama kali nyoba main game yang satu ini. Oke. Kalau aku langsung gini boleh nggak? Oh, boleh ya. Thor Sweet, tapi wah, gak masuk akal guys. Harganya ya. Harganya cuy. Oh, yang ini masih masuk akal sih. Yang ini tuh apa? Honorary. 50% cash from kill plus flying. Permanen unlock ya. Ini juga ya. 250 bonus cash. Ini berapaan nih? Wah, 250. Enak nih, gak terlalu mahal nih. Dapat yang apa ini? Coba aku cek ya. Kolektor. Kalau yang ini honorary tadi berapa? 500 guys. Kayaknya aku bakal beli yang ini gak sih? Yang ini aja ya. Oke, let's go. Kita beli dulu. Mantap, sudah aku beli. Harusnya aku dapat 250 kan? Nani? Oh, udah. Mungkin aku gak dapat. Bentar. Kita coba cek dulu nih. Aku punya apa aja berarti? Hot Rod aku punya. Nih, kalau Hot Rod ini yang merah ini guys. Ini siapa? Subscriber kah? Bukan ya? Nah, ini. Dia paling standar gak sih? Oke, kalau kita turun. Dar, waduh. Oh, ini thumbnailnya orang-orang kayak gini ya. Sangat-sangat template ya guys ya. Oke, kayaknya aku bakal langsung terbang dulu dah. Ntar aja mungkin kita bakal ganti armor gitu ya kan. Kita bakal nyelesain misi. Ini apa ini? 4/4 ini. Kita incar angkanya yang rendah-rendah aja gitu ya. Biasanya angkanya yang rendah ini yang kuat-kuat guys. Woohoo. Let's go. Wah. No. Wah, buset. Armorku pecah woy. Sabar. Mamam tuh. Masih raket kalian ya. Oke, gak apa-apa. Santuy. Everything is gonna be alright. Nice sekali. Aku dapat duit. Oke, kasih roket duar. Nice. Aku bisa gak sih nge-kill orang ini? Oh, bisa ya. Cuman dia kuat ya. Guys, kayaknya gue bakal balik dulu deh guys. Balik dulu aja ya. Oh, tapi armor kita perlahan akan kembali. Tuh kan. Nice sekali, let's go. Kali ini kita bakal coba yang angkanya agak banyak nih. Nah, yang ini nih. Oke, over dulu. Mana mereka? Kasih roket dulu, nice sekali. Oke. Ayo. Aku ngincerin teman kita aja guys, kita sampein aja dia guys. Mama, ada roket di sana ya. Ayo, mau bersembunyi di mana? Masuk gak sih sekalian? Mana sih ya? Elah bang. Oh, teman kita. Oh no. Oh, kocak juga ya. Bahaya guys. Bahaya. Kabur dulu. Armor kita mau pecah. Ambil kita ngeheal dulu. Aduh, tidak. Aku kena guys. Kita coba ganti armor yang kedua dulu ya. Bentar, unequip dulu. Nah, rontok ya tuh. Helmnya jatuh ya. Ini yang baja nih. Kayaknya kalau yang common kemudian uncommon ini pastinya lebih bagus yang uncommon dong daripada yang common. Mungkin dari serangan dan juga defense-nya lebih kuat gitu ya. Kita coba yang warna abu-abu. Sama sih harusnya. Nah kan sama ya. Yang kedua roket kan. Sama sih guys. Yaudahlah ganti armor dulu dah. Gimana caranya bang ganti armor dah? Aku harus, aduh, harus mati dulu ya guys ya, baru bisa ganti armor ya. Atau kalau nggak reset juga bisa sih. Oke, kita kembali ke tempat yang tadi. Mungkin yang 5/5 ini juga boleh. Biar gak terlalu banyak juga kan musuhnya kan. Oke, armor yang baru. Let's go. Kita sambut dulu dengan menggunakan roket adik-adik. Mamam. Oke. Ada yang nembak-nembakin kita. Rani kau ya, kecil-kecil kau ya. Ini kau he. Wah, dia kuat juga yang kecil-kecil ya.
Kuat ini guys. Ini kuat guys. Nice. Dapat duit, dapat duit. Iron Man kok jalan kaki, gak apa-apa. Nah, yang penting rata begitu ya. Oke, terbang lagi. Ayo, mau pukul-pukulan, ayo, heh. Let's go, kita ganti roketnya dulu. Nice, easy. Wow, sampai bolong ya atapnya ya. Gimana caranya biar kita bisa ganti suit di sini? Bisa kayaknya ya? Bisa guys. Bentar, kalau gitu kita bakal balik aja di shop ya. Let's go, kita bakal ngegacha everybody. Lebih cepat lagi, let's go, menebus. Tuar, gak bisa. Jangan ngawur bang, Oke, kita kembali. Nah, udah ya. Kita bakal ngegacha yang ini. Berhubung duit kita udah ada 260, kayaknya bisa tabung-tabung sampai di 300.000. Jadi kita bakal ngegacha 3 kali, bener kan? Oke, gacha. Gimana gerakinya? Harusnya aku reset? Reset dulu kayaknya ya. Nah, udah copot-copot. Ya ampun, itu kenapa lagi tuh? Oke, suitnya dulu. Unequip. Nah, ganteng. Soalnya kalau kalian lihat yang ini guys, yang ini itu uncommon-nya 60%, rare-nya 30%, epic-nya 10%, tapi legendary dan juga mythic itu 0%. Jadi kayak rugi gitu ya ngegacha yang ini ya. Apalagi yang ini. Ini rare-nya gak ada, tapi ada epic 8% ya. Tidak. Jadi mendingan langsung aja yang lucky everybody. Ayo ready, yuk. Keberuntungan kalian semua. Yuk. Geser dikit. Nice. War machine. Legendary cuy. 10% guys. Mantap ya. Satu lagi gak sih? 5% bisa kali. Yuk. Bisa yuk. Yang kedua. Ah masa? Ya. Bumblebee dong. Dapat yang Bumblebee. Tapi gambarnya kok gak ada ya. Waduh. Gak apa ya. Yang penting kita dapat yang legendaris ya. Kita bisa gacha satu kali lagi guys. Kalau Teguh Sugianto tabung-tabung sampai di 100.000. Oke. Bentar. Tadi aku dapat yang Bumblebee. Oh, kayak punya si Apip yang tadi. Nah, jurusnya emang apa aja ya? Katanya kalau yang mythic itu jurusnya ada 2. Jadi jauh lebih keren gitu ya kan? Oh, sama sih ya kan? Oh, sama guys. Cuman warnanya doang kita jadi kuning kayak gini. Tuh, kuning kan? Udah ya. Aku mau ganti armor dulu. Gimana nih ganti armor nih? Masa iya gua harus reset lagi? Ya udahlah ya. Aduh, reset lagi guys. Gak apa-apa. Kita bakal coba pakai langsung yang itu ya. Legendary War Machine. Aku punya 2 ability yang baru. Ini apaan nih? MK Cupid. Wah, ini sih cocok buat isi tercinta ya. Ini harus bayar 900 guys. Ini juga ya. Gak bisa kita dapetin dari gacha cuy. 900.000. Buset. Itu berapa itu kayaknya itu ya. Bentar. Langsung aja kita bakal pakai yang war machine tadi. Are you ready? Inilah dia. Ganteng maksimal woy. Ganteng maksimal. Dan sekarang aku punya ability yang baru kan tentunya. Mana? Ability yang baru. Ini kan? Soldier minigun dan juga wrist rifle. Nice. Oh, bisa diganti gitu. Kenapa gak bilang dari tadi? Ini apa nih? Oh, tinju-tinju gitu ya. Oh, kalau Loki bisa punya pedang, guys. Menarik sekali. Soldier minigun cooldown-nya by the way lamanya ya. Sangat-sangat lama, guys. Bentar. Unequip aja dulu, unequip dulu semuanya. Ini apa ini? Ada yang Thanos-Thanosan juga loh ini. Ini 25.000 apa nih, guys? Granat launcher, bubble seal, sonic blast, flamethrower. Nice sekali flamethrower. Boleh sih aku beli ya, flamethrower ya. Atau ini juga boleh. Nah, murah-murah aja gak apa gitu kan. Tapi aku cuma bisa pasang 2 doang ya. Cuman bisa pasang 2 doang. Bentar. Kita pikir dulu guys, jangan terburu-buru gitu ya. Laser beam atau ini mungkin kita bakal. Oh, bisa pasang 3 guys. Guys, aku bisa pasang 3 guys. Mungkin ini. Nice. Oke. Are you ready everyone? Kita coba terbang dulu kah? Soalnya oh iya, kita coba terbang dulu guys.
Dar, minigun gue udah kepasang kan? Yang belum kepake itu ability di sini Wrist Rifle. Nanti aja ya, nanti aja. Udah jangan banyak mikir kau. Let's go. Kita akan berangkat. Jangan disono, musuhnya udah pada motiar. Udah pada mokat ya. Nah, kita bakal kesini aja gitu ya kan. Kita langsung coba jurus yang pertama everybody. Oke, udah mulai mendekat. Laser beam dulu. Oh, belum. Belum dekat. Nah. Oke. Wah, ini mah sekampung gitu ya kan. Laser beam. Ayo. Enak banget, guys. Tapi udah cooldown ya, Yo, gue bikin jadi sate kalian semuanya ya. Nih. Soldier minigun. Wow. Let's go. Oke. Nice. Laser lagi. Ya elah. Nape lu jatuh. Bentar. Bakar. Cakep kali ya guys ya. Laser dulu. Wah, ada teman kita nih. Wah, ada yang helikopter guys. Bagi dong helikopter dong. Nah gitu dong. Helikopter kan banyak gitu ya. Kita coba serang teman kita guys. Kita coba ngekill dia. Apakah bisa? Wah, sepertinya dia sudah kehilangan kemampuannya untuk terbang. Hai bang. Wah. Ya, kita mokat ya guys ya. Tapi kita berhasil ngekill gak sih? Kita coba cek. Aku tidak berhasil ngekill. Ngekillnya nol. Padahal tadi udah dikit lagi tuh dia tuh. Yang kita kena sampaiin ya. Kayaknya gitu ya kan. Mesti di unequip dulu yang soldier minigun. Kita ganti Wrist Rifle. Animasi apa? Di armornya? Udah gak ada ya. Tadi kan ada tuh minigun tuh di pundaknya tuh. Gila. Kita coba dulu ya mungkin di sini ya. Wrist Rifle. Oke. Oh gini guys. Enak ini cuy. Enak. Udahlah. Let's go. Kita berangkat. Oke, kita push dulu. Stop. Oke, tembak dulu semuanya. Reload. Nice sekali. Ada teman kita tembakin aja gak apa-apa. Wow. Kocak kali ini siapa nih tembak-tembak nih. Beres ya. Kita laser semuanya. Kemudian kita balik lagi. Ayo. Masih reload. Kocak. Wah guys, sumpah. Punya dia sakit banget ya. Bentar. Wrist Rifle sih enak sebenarnya. Cuman aku lebih suka yang ini ya. Terus flame minigun kayaknya bakal ku ganti dengan grenade launcher, sonic blast, grenade launcher gak sih? Oke. Kalau gitu flamethrower tadi mana? Yang ini ya flamethrower ya. Nah, oke. Nah, padahal aku mau tabung-tabung, tapi udahlah ya. Apa kau, ha? Berani kau, ha? Berketek. Yaudahlah, sekarang saatnya kita bakal tabung-tabung lagi guys. Karena kita butuh 100.000 setidaknya begitu ya. Untuk membeli satu kali lagi, ngegacha satu kali lagi armor yang mahal cuy. Harusnya sih cepet, soalnya kita udah ketambahan 15% boost gitu ya kan. Ayolah, nice sekali. Aku berhasil ngekill saudara-saudara. Oke, bentar. Yolo. Aduh guys, pasirku habis guys. Oh no. Aku jadi butiran debu. Parah. Sono rame ya guys ya, sumpah ya. Harus pas deket banget. Terus kita kasih skill yang kedua guys. Mesin gun itu ternyata sakit banget ya ternyata ya. Tadi kalian bisa lihat tuh. Akhirnya aku berhasil ngekill satu. Oh, ada yang mendekat. Kita tidak akan biarkan. Oke. Dua, dia ke sono kah? Iya, dia ke sono. Kita sampein aja ya. Oke. Nomor dua dulu. Kita turun. Langsung ya. Ayo. Nice sekali. Oke, nice. Aku berhasil ngekill. Kabur.
Rogue mode current bounty 200 ya guys ya. Tiba-tiba dirinya jatuh ya guys ya. Oh, granat launcher kayak gitu. Ah, granat launcher mah cuma buat rame-rame doang ya. Kalau buat lurus-lurus kagak bisa dia. Bentar. Yang mana ya? Oh, ini nih, boleh nih. Ayo, minigun nih, bos. Oke. Wow. Ih, satu kali doang, guys. Diapain aku coba sama dia? Tiba-tiba, Bentar. Kalau gitu, granat launcher gak enak ya. Grenade launcher gak enak. Kita unequip dulu. Bubble seal ini aja gak sih? Yaudah lah ya, langsung roket. Mungkin ini keren banget sih kalau kita pakai palutor gitu ya kan. Nah, sekarang aku sudah punya senjata yang gigi-gigi. Saatnya cari duit. Mungkin Tugu Boy bakal skip sebentar, oke? Okay? Atau mungkin kalian pengen nonton lagi dimana kita akan membunyi hanguskan. Waduh. Para penjahat-penjahat ini ya, pemberontak-pemberontak ini ya. Oke. Udah, Bang. Nah. Oke, nice. Laser beam dulu. Hilang langsung. Nice. Raminya ya mereka. Oh, di dalam. Aku mesti masuk. Nah, assalamualaikum. Yuk. Oke, beres. Satu lagi. Oh, ada orang, guys. Guys, ada orang, guys. Bentar. Wuhu. Wuhuhuhu. Ini kamu di sini ternyata ya. Nice, beres. Wah. Rame guys. Bentar. Wah, apa sih? Ih, parah ya dari tadi kau ya. Nah. Ya. Aku masih atur posisi soalnya ini. Untuk mengalahkan dia. Nice. Dikit lagi. Gak bisa guys. Wah, dia pakai kekuatan laser macam apa itu? Gak tahu aku ya kan. Oke, akhirnya duit kita sudah 100.000 begitu ya. Ya, para bandit, penjahat, teman kita sendiri. Pokoknya kita sikat semuanya begitu ya kan. Yuk bisa yuk, yang terakhir yuk. Mythic boleh kali ya. Atau epic lah ya. Epic juga boleh lah ya. Nah, kok Bumblebee lagi? Bagaimana dong? Ya, dibalikin cuma 20.000. Parah. Aku udah cari 100.000 itu tidak mudah begitu ya kan. Yaudahlah guys, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan absen di bawah dengan cara komen dan juga pencet tombol like-nya. Bertemu lagi dengan Tugu Boy bersama dengan, enggak, aku sendirian. See you next time, man. Bye-bye. Kita nyerang markas kita sendiri gak bisa ya. Gak bisa aja. Ayo lo, Warden Infantry. Udah apa lagi nih, masih gak terima dia. Beda kalau di dalam markas kita aman ya, gak bisa PvP ya. Harus keluar cuy. Nah guys, bye-bye.